Baik, kita akan membuat tripod sendiri. Pertama siapkan kawat tembaga, kemudian siapkan HP yang akan kita buat untuk merekam, untuk kita pasangkan ke tripod, kemudian siapkan juga penanggalan yang berbentuk seperti segitiga. Lingkarkan kawat tembaga pada HP agar bentuknya sesuai dengan casing, sehingga ketika kita bentuk sudah jadi rangkanya, HP tidak longgar dan terhindar dari resiko jatuh ketika kita akan mulai merekam. Pastikan kencangkan kerangka dengan pas sesuai. Caranya mengencangkan kerangka yaitu dengan dililitkan kawatnya ke persimpangan kawat yang sudah kita bentuk tadi. Pastikan ukurannya sesuai dengan HP. Dan setelah itu siapkan kalender yang berbentuk segitiga untuk stand tripodnya nanti. Kemudian kita masukkan ke lubang penanggalan di ujung atas. Dan akhirnya jadi tripod yang sangat murah meriah tapi cukup membantu. Bisa kita lihat ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tripod dari kardus. Siapkan kardus, gunting, dan gelas. Lipat kardus sama panjang, lipatannya memanjang. Pastikan rapi. Kemudian ujung lipatan kita gunting seperti ini. Ini nanti untuk penempatan HP tersebut ya, pastikan ukurannya sesuai dengan lebar atau ketebalan HP yang akan kita gunakan, dan dalamnya juga kedalaman sesuai dengan lebar HP yang kita miliki. Setelah itu potong dengan rapi pas, sehingga aman dari resiko jatuh. Kemudian untuk berdirikan, kita standnya menggunakan gelas agar tetap berdiri kokoh saat merekam. Lubangin bagian kardus yang bawah secara menyilang seperti ini. Itu lebarnya juga sesuai dengan ketebalan bibir gelas, agar kita bisa atur kita berdirikan di bibir gelas tersebut. Seperti tadi, potong dengan potongan yang rapi. Ya, kita pasangkan di gelas tersebut bagian bawahnya seperti ini, dan masukkan ujungnya ya. Ini bentuk dari dekat tripod dari kardus yang kita buat. Kemudian pasangkan HP dan selesai. Terima kasih. Bermanfaat. Dadah.